Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan selesaikan soalan KMPP. Soalan nombor 4A ni minta differentiate y equal to ln x per set 3/4x. Set sama dengan kuasa 1/2. So kuasa 1/2 ni kita bawa naikkan ke atas, jadi kuasa negatif 1/2 untuk kita mudah nak differentiate, which is kita akan guna product rule. So kita differentiate sini u, sini v. Differentiate u darab v tambah dengan u darab differentiate v. Kat sini akan jadi differentiate ln x darab dengan 1 per set 3/4x tambah ln x darab dengan differentiate kurungan 3/4x kuasa negatif 1/2. Kat sini kita akan dapat 1 per x set 3/4x tambah dengan kurungan ln x darab. Kat sini kita differentiate guna power rule. Kuasa akan bawa pergi depan, and then yang ni kita saling balik tapi kuasa dia tolak 1. Lepas tu dekat sini kita differentiatekan 3/4x ni. So nanti akan dapat 1 per x set 3/4x tambah 2 ln x per kurungan set 3/4x kuasa 3. So dekat bawah ni kita samakan pembawah dia, kat sebelah sini darab dengan set 3/4x kuasa 2, atas pun sama darab set 3/4x kuasa 2. Sebelah sini kita akan darabkan dengan x, bawah pun akan darabkan dengan x. So jawapan akhir akan dapat 3/4x tambah 2x ln x bahagi dengan x set 3/4x kurungan 3/4x. Soalan nombor 2 ni diminta differentiate y equal to 3i kuasa 2x tolak 1 ln kurungan x kuasa 2 tolak x. So sini senang je, kita guna product rule. Sini u, sini v. Sama macam yang tadi, formula dia differentiate u darab dengan v tambah dengan u darab dengan differentiate v. Kat sini differentiate 3i kuasa 2x tolak 1 darab dengan ln kurungan x kuasa 2 tolak x tambah dengan kurungan 3i 2x tolak 1 darab dengan differentiate v ni, ln x kuasa 2 tolak x. So dekat bawah ni akan dapat 3i kuasa 2x tolak 1 darab dengan differentiate 2x tolak 1 darab dengan ln x kuasa 2 tolak x tambah dengan 3i kuasa 2x tolak 1 darab dengan 1 per x kuasa 2 tolak x darab dengan differentiate x kuasa 2 tolak x. So dekat sini 3i sama, kita faktorkan dia. Dekat bawah ni baru kita faktorkan dia. Dekat sini mula-mula kita buat, selesaikan dulu yang differentiate ni dulu. 3i kuasa 2x tolak 1 darab 2 darab ln x kuasa 2 tolak x tambah dengan 3i kuasa 2x tolak 1 darab dengan 1 per x kuasa 2 tolak x darab dengan 2x tolak 1. Kat sini baru kita faktorkan dia, which is kat sini kerana kiri ada 3i kuasa 2x tolak 1. So kat sini kita keluarkan dia, nanti akan dapat 3i kuasa 2x tolak 1 kurungan 2 ln x kuasa 2 tolak x tambah dengan 2x tolak 1 per x kuasa 2 tolak x. Okay, kita sambung dengan soalan 4B. Dia suruh, dia bagi y sama dengan 2x tolak 3 kuasa 2 per dengan 4 tambah 3x kuasa 3. Dia suruh cari nilai x bila dy dx sama dengan 0. So, kita kena cari dy dx dulu. Lepas tu kita buat, kan kat sini kita guna quotient rule. Quotient rule dia punya formula d per dx darab u, d per dx u darab v tolak u darab dengan d per dx v per dengan v kuasa 2. And then kita masukkan je nilai u tadi, kan kita tahu atas u bawah v. U kita masukkan nilainya kat dalam ni, v pun sama. And then perkan dengan v kuasa 2. So ambil 4 tambah 3x kuasa 3, kuasakan lagi dengan 2. Lepas tu kita selesaikan yang differentiate ni guna guna power rule. Sebab kat sini ada kuasa kan. So kita bawa ke depan, dapat 2. Kita tolakkan 1, ini je kita salin je. Lepas tu 2 ni kita tolak 1 darab dengan yang bahagian dalam ni. So dapat d per dx darab 2x tolak 3 darab dengan salin yang ni, 4 tambah 3x kuasa 3 tolak dengan 2x tolak 3 kuasa 2. Yang ni pun sama macam tadi, kita guna power rule. So kita buat 3 buat ke depan, dapat 3 darab dengan salin yang dalam ni, 4 tambah 3x kuasa 2 sebab 3 tolak 1 darab dengan d per dx yang bahagian dalam ni.
Lepas tu perkan dengan 4 tambah 3x kuasa 6 sebab 3 darab 2 sama dengan 6. Lepas tu kita selesaikan differentiate yang ini dengan yang bahagian ni. Kita akan dapat 2 darab 2x tolak 3 darab dengan 2 darab dengan 4 tambah 3x kuasa 3 tolak dengan 2x tolak 3 kuasa 2 darab dengan 3 darab 4 tambah 3x kuasa 2 darab dengan 3 yang kita dah differentiate kat sini. Perkan dengan sama je, 4 tambah 3x kuasa 6. Lepas tu kat sini kan ada 2 darab 2, kita darabkan kita akan dapat 4. Ini kita salin balik dapat 2x tolak 3 darab dengan 4 tambah 3x kuasa 3 yang dari sini tolak dengan 2x tolak 3 kuasa 2. Kat sini dapat 9 sebab 3 darab dengan 3 dapat 9. Yang ni pun kita salin je balik. Lepas tu seterusnya kita kembangkan kuasa 3 ni dengan kuasa 2 sini. So kita akan dapat equation macam ni. Lepas tu kita factorisekan dia. Kita ambil 2 dekat sini, kita jadikan dia 4 tambah 3x kuasa 2. Sebab kat sini pun ada kuasa 2, so kita factorisekan dia lagi senang. So nanti kita salin je 4 2x tolak 3 ni pergi sini. Dengan yang ni kita salinkan dia 2x tolak 3 darab dengan 2x tolak 3 dengan 9 yang tinggal ni. Lepas tu yang bawah ni sama je, 4 tambah 3x kuasa 6 ni kita potong pula dengan yang ni. So nanti kita tinggal yang bawah ni tinggal 4, yang atas ni dah terhapus. So yang tinggal tu kita salin balik kat bawah ni. Kita expand dia, kita kembangkan dia. Nanti kita akan dapat 32x tambah 24x kuasa 2 tolak 48 tolak 36x kurungan tolak kurungan lagi 36x kuasa 2 tolak 108x tambah 81 per dengan 4 tambah 3x kuasa 4. Lepas tu kita selesaikan dia, kita samakanlah tempat dia macam 24x kuasa 2 tolak 36x kuasa 2 32x tolak 36x tambah 108x tolak 48 tolak 81. Nanti kita akan dapat jawapan negatif 12x kuasa 2 tambah 104x tolak 129 per dengan 4 tambah 3x kuasa 4. Lepas tu kan dia punya soalan dia suruh kita cari x bila dy dx sama dengan kosong. So sekarang kita dah dapat dy dx, kita gantikan je dy dx dengan kosong. Bila 4 tambah 3x kuasa 4 ni darab dengan kosong, dia akan dapat kosong juga. So yang tinggal kat atas ni negatif 12x kuasa 2 tambah 104x tolak 129. So nak senang kita keluarkan negatif ni, kita guna EQN dekat kalkulator, kita akan dapat x sama dengan 43/6 dengan x sama dengan 3/2. Okey, sekian, terima kasih.